Vario menolak tua nih. Emang sih tampilannya udah begitu tua. Coba diputar dulu dong sini. Tampilannya seperti apa awalnya? Ya, seperti inilah. Udah banyak yang baret-baret. Ini udah baret, ini udah karatan. Dan lagi sudah... Ya udah hampir tua lah umurnya. Tahun berapa sih? Wis? 2000. Belum dibuka, masih di segel. Ini sekitaran berapa ya? 300-an ya, belum dibuka, nanti kita buka, masih dibungkus rapi. Terus tameknya juga kita akan ganti. Tamek kita akan ganti, tapi depan di sini. Terus kita ada pergantiannya lagi. Pergantiannya itu lampu belakang. Tambah bodi kiri kanan ya. Tambah terakhir apa nih dok? Namanya ya? Knalpot. Oh, tutup knalpot biar enggak panas kalau kaki kena. Oke, bang, itu pergantiannya ya, kita mulai aja untuk bongkarnya. Oke? Oke. Copot per motor ya, kembali lagi akhirnya semua bodi sudah terlepas dan tinggal dipasang bodi baru. Untuk selanjutnya ikuti terus oke? Oke.
kanan dan sebelah kiri. Lalu cover depan kita ganti. Begitu juga dengan tameng kita ganti. Semuanya kita beli di daerah Otista kemarin. Lalu yang terakhir cover knalpot. Jadilah seperti ini motor setelah kita upgrade Vario 125 tahun 2013 menolak tua. Kali ini merecovery body Vario 125 tahun 2013.